cara perbaiki mouse yang tombol kliknya baik kanan maupun kiri itu tidak sensitif lagi. Dipencet kadang bisa kadang tidak, maksudnya tuh dipencet bunyi ya, tapi kadang-kadang tuh tidak respon di komputer. Kita bongkar dulu. Terus seperti ini setelah dibongkar, kita akan perbaiki yang ini. Kita lepas dulu. Oke. Kita bongkar ya. Saklar yang ini kita bongkar. Caranya di sini ada kait satu dan satu lagi di sini. Kita buka pelan-pelan ya. Sebelah sini dulu. Kita lepas, hati-hati ya. Nah, ini posisinya tuasnya. Yang ini yang akan kita angkat yang ini ya. Ini yang berfungsi sebagai saklar adalah sisi yang sebelah sini. Nah, ini nanti kita bersihkan. Ya, kita bersihkan atas dan bawahnya. Kita gunakan penghapus pensil. Yang bagian bawah juga kita bersihkan, jadi dia fungsinya menghilangkan krak. Kalau mau pakai amplas malah berbahaya, nanti bisa lapisan kuningannya nanti bisa luntur ya. Kita gunakan penghapus pensil saja, itu udah sangat cukup. Udah cukup, kemudian kita pasang lagi ke posisinya yang seperti tadi. Kira-kira seperti ini setelah dipasang lagi. Masangnya agak sulit tapi pelan-pelan sih bisa. Terus kita pasang lagi covernya. Oke, kita rakit lagi ya.
tinggal kita coba. Sekian saja, semoga yang sederhana ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.